yuk. Dia tidak bilang sakit. Kalau dia bilang sakit, sakit. Saya berhenti pasti. Saya tidak akan operasi. Balung. Sayap. Rusuk. Semuanya bisa dimodifikasi. Untuk teman-teman. Pilih meja, cepetan, pilih meja. This is the bizarre world of chicken beauty pageants. Satu, dua, tiga, mulai. Where chickens are prized not for their meat, but for their looks. The Ayam Sarama is the world's smallest chicken, known for its upright posture and full breast. Ini bunyi. Dia ayam kaget, dia langsung kasih gaya. But nothing beats their owners egging them on. Joki kita menari biar ayam juga ikut. Kita prepare, kita mandikan dulu, kita kasih senam sedikit untuk stretching gitu ya. Balongit kami senterin dengan celatip itu. But not all chickens are born runway ready. ...95% ayam kontes tuh harus diperbaiki. Kepalanya tengleng, ada yang ekornya numbak ke atas, miring, ada yang pundaknya miring. Jadi semua dijalankan melalui operasi. Can you imagine table full of blood? They cut piece by piece. Besar, dia buat kecil. Kek! Gitu aja, gak apa-apa. Dia tidak bilang sakit. Kalau dia bilang sakit, sakit! Saya berhenti pasti. Saya tidak akan operasi. Dulu pun ayam masih ayam pendek, bulat. Tapi sekarang dibikin lain lagi loh. Orang-orang Korea mau apa dia diperbaiki? Sama mayang. More than just a hobby, some breeders' fortunes have taken flight. Dahulu tak ramai orang kenal saya. Macam dulu dengan gaji 1,500, belum semua cakap lebih baik beli lembu daripada ayam. Dan sekarang dapat jual ayam dengan harga 1,500. Dan pernah juga jual satu ekor ayam dengan harga 35,000. Tapi sekarang satu Malaysia tahu. Dengan membeli ayam, kita dapat berpindah daripada rumah yang kecil ke rumah yang besar. Saya dapat membeli beberapa buah kereta. Saya dapat mempunyai lebih banyak ayam. This chicken craze even comes with its own anthem. Oh, oh, alik siapun glamour. Memang saya suka ayam serama. Lagipun ayam serama masa itu meletup, jadi pakcik tumpanglah buat lagu. Boleh buat duit ni. Rasanya lagu yang sama ni meletup. Jadi kalau rap tu pakcik kurang mampu. Jimmy ada kemampuan untuk rapkan lagu tu. Kop 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 kop.
ayam saya buat chicken chop. Lagu-lagu saya suka keluarkan benda-benda yang unik. Saya tertarik dengan lagu Fendi Ayam Serama. So, saya masukkan remake untuk adik-adik kita di zaman-zaman sekarang. Harapan tu luar daripada Kelantan, negara lain akan tertarik dengan gaya dan juga muziklah.